ayam kurus kering itu masih 20.000. Tuh, jangan begitu caranya. Coba ibu lihat, kemoceng itu nggak ada dagingnya sudah 18.000. Nah, kan itu tadi membandingkan, sehingga kita yakin ayam yang kurus ini memang layak untuk beli seharga itu. Jadi gampang orang Madura itu. Jualan jangkrik aja bisa sampai 100.000 orang Madura. Jualan jangkrik, datang orang beli. Pak, berapa nih jangkriknya? Yang ini 20.000, yang ini 50.000, yang ini 100.000. Wah, mana ada jangkrik 100.000? Ini jangkrik nggak sembarangan deh. Ini jangkrik aduan. Iya dong, mana mungkin jangkrik bisa 100.000? Ini jangkrik nggak pernah kalah kalau diadu. Namanya juga Rambo deh. Ini filmnya lagi putar. Lihat di film, nggak pernah mati ini Rambo. Wah, akhirnya beli ini. Orangnya beli, begitu diaduk sih, ker-ker, mati Rambo. Mana orangnya? Wah, jenazah Rambo dibawanya. Berarti, Pak, apa kan? Katanya Rambo gak pernah mati. Jangan, mana buktinya nih? Mati dia. Lu, sabar deh. Tunggu dulu. Siapa nih lawannya? Itu tadi lawannya yang sana. Boleh saya lihat nih, siapa nih lawannya? Di bawah, datang. Dilihat, buh, pantes deh, Rambo mati. Yang dilawan ini komandannya nih deh. Jadi belajar dari orang tua semangka aja, semangka misalnya. Jualan semangka. Pak, ini semangkanya manis, manis kape. Merah nggak? Merah deh. Nah, beli, taruh di motor. Tikungan jatuh, gua berat. Wah, kalian cek-cek yang beli ini, biar lihat tuh semangkanya putih, nggak merah. Ngapa ngaku? Balik lagi. Pak, apa bang ini? Semangkanya katanya merah tadi. Bersabar dulu deh. Kenapa semangkanya bisa pecah gini? Loh iya deh, kan naik motor situ bawah situ jatuh. Bantes deh. Orang aja kalau jatuh pun jatuh lagi semangka. Baik, bukan urusan. Gak usah belajar jauh-jauh. Gak usah minta bantuan BI. Cukup ke Madura sana. Baik, berikutnya masih ada dua, kita singkat waktunya juga, sudah mulai lapar, tapi sekarang gara-gara ini Anda, orang yang lapar mulai mikir, ini nanti kita makan gak di sini ya? Kalau makan atau aku pulang cari beras Anda ya? Tapi enggak ya, silakan nanti. Nah, ini cerita pernah saya, narasumber kita ini pernah saya undang di, bukan saya undang, pernah saya tampilkan di acara King Candy, ya. Dari riset kami, terus teman-teman bilang, bagaimana kalau kita ke Makassar? Nah, saya datang ke Makassar, kami atau di King Andy itu ada King Andy on location. Jadi kami mendatangi, kami menyebutnya